Aduh, Bu, gak nyangka kali loh aku kalau bapaknya si Farel bisa langsung dapat kerja gitu. Aku aja gak nyangka, Bu, serasa mimpi aku. Ya terus, itu kau mau traktir kita di mana, Nich? Di mana aja lah yang kau suka, asal jangan ke Mekah, duitku gak cukup. Ke kafe aja yuk kita, Bu. Yang baru itu, yang di pinggir jalan. Biar kayak anak muda sesekali. Ayolah. Tapi gimana kalau ku ajak juga Mpok Siti? Biar rame kitanya. Nah, bagus itu. Ajaklah sekarang. Oke, bentar, ku telepon dulu. Halo, Mpok. Kau di mana sekarang? Ini lagi di penjualan. Kenapa, Bu? Ini loh, ku mau ajak kau makan-makan bertiga kita sama Ibu Ida. Mau kau? Aduh, pakai nanya segala lagi. OTW aku, Bu, OTW. Alamak, kece kali Mpok ini. Kok pakai kacamata pula kau? Harus dong, Bu. Panas-panas gini muka luar. Biar nggak silau. Ya iya juga sih. Oke deh, ntar kita dua juga mau pakai. Biar tapel gitu. Buset. Gercep juga ya kau, Mpok? Ya iya dong. Soal makanan mah, number one. Ya terus, jualan kau kayak mana? Aduh, kan ada PDKT-ku yang jagain. Widih, udah punya kau rupanya. Kok nggak ngomong-ngomong kau? Alah, yang lama loh, Bu, yang pas di lomba 17-an itu. Oh, alah, setia juga ya kau rupanya. Harus dong. Ya terus, ini mau naik apa kita kesananya? Hah? Gak salah kan ini, Bu? Mau boncen tiga kita? Is, kayak cabe-cabean loh. Eleh, ya mau gimana lagi, Bu? Udah gak ada pilihan loh. Ya gak apa-apa lah. Kan sesekali juga. Ya iya juga sih. Udah lama kali juga aku gak naik motor. Gas, Bu! Biar aku yang bawa. Aku aja lah, mau coba-coba aku. Eits, jangan, gak tahu dia naik motor. Udah lama kali pun dia gak bawa, pasti udah lupa ingatan. Lah, emang iya, Bu? Terakhir, kapan? Belum lama sih, Bu. Pasti Lisa belum ada. Subhanallah. Alah, tenang aja lah. Masih ku ingat kok. Biarlah aku coba-coba. Coba-coba. Kau pikir nyawa kita ini percobaan? Alah, udahlah, Bu, gas aja. Udah lapar kali loh aku ini. Oke, gas. Aduh, Bu, takut aku. Ntar kita jatuh kayak mana? Udah, percaya aja sama saudaramu ini. Yuk, pegangan ya. Ibu Ida, Mpok Siti, pegangan yang erat. Pegangan, Bu, pegangan. Iya, iya. Bu, bisa kan kau bawanya? Iya, bisa. Tenang aja kau. Nah, kan ku bilang bisa aku. Tapi kok pelan kali, Bu? Serasa jalan kaki kita ini. Tahu tuh, 5 hari ini baru kita sampai. Lah, emang kayak mana ini cara cepatnya? Astaga, Bu, kau nggak tahu. Ya gas aja itu. Aduh, nggak usah. Takut aku. Biarlah kita 5 hari sampainya. Daripada meninggoy, kayak mana? Alah, nggak usah takut. Udah pro aku. Kayak mana tadi Mpok caranya? Gas aja, Bu.
Yang di sebelah kanan itu. Oke, pegangannya, Bu. Satu. Jatuhnya sama-sama. Burem, udah tau gas full ini. Gimana cara remnya? Gimana ini? Gue gak tau loh. Yang sebelah kanannya. Oke, gas. Bukan. Ya Allah, selamatkanlah kami. Burem. Yang di sebelah kiri loh, Burem. Gimana ini? Bu, masih hidup kan kau? Aman, Bu, aman. Aman, Bu. Lah, kok bisa sampai situ kau kelemparnya? Biarlah, kan ulannya sendiri. Siapa suruh coba-coba? Bercanda. Jangan diambil hati ya, Bu. Ntar nggak jadi kau traktir aku. Lah, apa ini? Kok ada pula bacaannya? Kloset. Hah? Kloset apa, Bu? Nggak tahu aku. Kloset kali, Bu. Yang tempat berak itu. Is close loh, Bu. Bukan kloset. Bahasa Inggris itu artinya tertutup. Bukan kloset tempat berak. Lah, berarti kafe ini tutup dong. Aduh, udah capek kali pun kita kesini. Tahu tuh, mana tadi hampir meninggal lagi. Eits, tunggu bentar. Ini masih ada bacaannya nih. Jika ada perlu, silakan hubungi. Oh, ada nomornya ini. Tunggu bentar, biar aku telepon dulu. Halo, Mbak? Ini kayak mana ini? Kok belum kebuka ini kafe kau? Di mana kau? Oh, maaf ibu. Ini saya lagi di WC. Lagi berak. Mules. Makanya, bukanya lambat. La ilaha illallah. Yaudah mbak, cepet-cepetlah kau kesini. Pelanggan pertamamu lo ini. Udah lapar kali juga ini saudara-saudaraku. Oh iya bu. Sabar ya bu. Saya akan segera kesana. Mau pesan apa, Ibu? Nah, mau pesan apa, Kelan? Terserah kau lah, Bu. Apa aja. Udah lapar kali aku. Steak aja, Mbak. Yang menu baru itu. Sekalian sama ayam gorengnya, seporsi ya. Oh iya, Bu. Tunggu bentar ya. Widih, dalam rangka apa nih bu kau kayak gini? Punya adik ya si Lisa? Yes, bukan loh bu, ya kali punya adik. Dua aja, udah mau mati aku dibuatnya. Bercanda. Itu loh bu, dapat kerja suaminya. Terus gajinya gede kali, per hari lagi. Widih, kerja di mana memangnya bu? Ya katanya sih di perusahaan gitu. Widih, bisa lah. Ku minta perbaikan motorku yang tadi itu. Alah, modus aja kau mpo. Nggak apa-apa pun motormu tadi. Alah, udah-udah, makan aja Kelan. Udah hampir mati pun kita tadi.